Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan rezekinya, selalu diperlancarkan segala urusan kita, dan kita selalu diberikan keberkahan beserta kebahagiaan di setiap waktu yang kita jalani sehari-hari. Oke. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin saling berbagi informasi juga dan saling sharing kepada teman-teman semua, khususnya bagi pecinta dangdut dan terlebih khusus lagi kepada para Lesti lovers, para fansnya Lesti. Di sini saya akan membahas beberapa persoalan ataupun pertanyaan daripada teman-teman di YouTube dalam komentar video-video saya, yaitu ingin membahas tentang seorang gadis cantik mungil namun memiliki suara yang sangat luar biasa. Dan saya merupakan salah satu fansnya Lesti. Dengan kesederhanaannya, meski kehidupannya yang didapatkan dari hasil kerja kerasnya sudah begitu luar biasa, dan bisnis-bisnis yang ditekuninya sekarang sudah memiliki perubahan, dan juga kehidupan diri pribadinya beserta dengan kehidupan keluarganya sudah mulai berada pada posisi yang saya kira sudah aman di segi ekonomi. Dan di sini saya ingin menyampaikan dan berbagi berita info tentang Lesti mengenai dari profil siapa sih Lesti DA ataupun The Academy itu. Mungkin daripada teman-teman semuanya sudah banyak yang mengetahui, apalagi daripada fans-fansnya Lesti lovers. Namun di sini saya ingin memberikan informasi lebih akurat, lebih lengkap, dan lebih cepat dipahami oleh para viewer yang nonton video saya ini. Siapa sih yang tak kenal dengan Lesti? Lesti yang memiliki suara yang begitu lantang dan suara yang saya kira sangat merdu. Dengan nama lengkap ataupun nama lahir Lesti Andriani, kemudian setelah jebol ataupun menjadi juara The Academy, Lesti sering dipanggil dengan Lesti The Academy. Kemudian setelah merilis single dari Lesti sendiri yaitu dengan judul Kejora, Lesti juga sering dipanggil dengan Lesti Kejora. Dan untuk kehidupan sehari-hari, Lesti lebih dikenal dengan nama Dedek. Lesti lahir di Bandung, Jawa Barat, Indonesia, yaitu pada tanggal 4 Agustus 1999 dengan pekerjaan penyanyi ataupun aktris. Genre yang sering dibawakan oleh Lesti yaitu genre dangdut, meskipun dia bisa juga menyanyikan dengan genre pop dan genre-genre lainnya. Kemudian agama Lesti yaitu agama Islam itu terlihat dari penampilannya. Dia sekarang juga sudah berhijab. Kemudian prestasi pertamanya yaitu menjadi juara 1 Dangdut Academy pada 2004 dan juga juara 2 DA Asia tahun lalu yang silam. Kemudian bagi teman-teman yang ingin kepo Lesti, yang ingin terus mengupdate tentang keseharian Lesti, teman-teman bisa semuanya memfollow akun Instagramnya Lesti yaitu di @lestikejora. Kemudian juga bisa juga melalui akun Twitter @lestijenongda. Dan pastinya kalau lebih lengkap kita bisa melihatnya di YouTube dengan nama channelnya Lesti Channel. Di sini semua teman-teman yang menonton video ini bisa melihat foto-fotonya Lesti, baik dengan sahabatnya maupun
foto-foto di saat dia menjadi juri atau saat mengikuti panggung ke panggung. Dan yang paling menariknya yaitu foto-foto bersama Rizky yang juga merupakan peserta di akademi tahun lalu, yang dulunya merupakan pacarnya Lesti, dan sekarang ini kita mendengarkan informasi bahwa Lesti sudah tidak ada hubungan percintaan lagi dengan Rizky dikarenakan ada persoalan ataupun permasalahan di antaranya kedua. Namun silaturahmi bagi fansnya sangat mengharapkan di antara keduanya, meskipun di segi asmara mereka sudah tidak ada lagi. Kemudian Lesti juga memiliki prestasi yang begitu luar biasa, yaitu yang pertama juara 1 dangdut di Academy Season 1 tahun 2014. Kemudian lagu dangdut paling ngetop SCTV Music Award tahun 2015 dengan judul Kejora. Kemudian Lesti juara 2 di Academy Asia. Lesti juga mendapatkan juara penyanyi dangdut paling ngetop SCTV Music Award tahun 2016. Ini merupakan prestasi, sebahagian prestasi Lesti yang didapatkan selama menjadi penyanyi top terkenal di tanah air. Kemudian selain menyanyi, Lesti juga pernah mengikuti ataupun menjadi bintang dari sinetron FTV, di antaranya itu Ada Apa Dengan D, kemudian Kucuk-Kucuk Dangdut, Ada Apa Dengan D. Kemudian Lesti juga pernah memainkan sinetron FTV dengan judul Merpati Tak Pernah Galau, kemudian ada Senandung Cinta, Kejora, Anak Tukang Sapu Jadi Dokter, kemudian Kejora 2 Mencari Bintang, kemudian Munajat Cinta Gadis Desa, kemudian Ibumu Ibuku. Dan Lesti juga memiliki setelah menjadi bintang top dangdut di tanah air seperti Kejora yang menjadi viral ataupun menjadi sebuah single yang hingga Lesti dipanggil dengan nama Lesti Kejora karena saking viralnya lagu yang dibawakan Lesti tersebut dengan judul Kejora. Kemudian ada juga judul dengan Pokeki Joget, kemudian Purnama, dan juga Zapin Melayu. Lesti Andriani adalah salah satu peserta ataupun penyanyi dangdut pendatang baru hasil dari jebolan di akademi. Bakat yang dimiliki sejak kecil dimanfaatkan untuk mengajar impian menjadi seorang penyanyi. Dan untuk menjadi seorang penyanyi merupakan impian Lesti selama ini. Ini di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang kehidupannya Lesti. Pada waktu mengikuti audisi, Lesti masih duduk di bangku sekolah menengah ataupun SMP. Namun meski demikian, dengan persaingan pada saat itu yang memiliki umur yang sudah bisa kita katakan lebih senior daripada dia, namun dari segi suaranya, penghayatannya dan lain sebagainya, Lesti bisa mengalahkan peserta-peserta yang lebih senior, yang lebih tua daripada dia. Sebenarnya profil ataupun prestasi Lesti Kejora sangat banyak ya. Namun kita tidak bisa menyebutkan satu persatu dikarenakan terlalu banyak. Tapi yang pastinya apa yang sudah saya sebutkan tadi merupakan prestasi yang sangat besar yang diterimanya selama menjadi bintang dangdut di tanah air. Dan bagi teman-teman yang ingin
mengetahui tentang perjalanan kehidupan Lesti sehari-hari, teman-teman semua bisa meng-subscribe channelnya Lesti, yaitu channel official. Jadi di situ lebih lengkap tentang kehidupannya Lesti. Bagi teman-teman yang ingin melihatnya, silakan subscribe di YouTube dengan nama channel official, channel Lesti Official. Oke, ini saja yang bisa saya berikan informasinya kepada teman-temannya. Nanti saya akan memperbaikinya lagi dan lebih mengoreksi lagi tentang kehidupan Lesti sehari-hari dan profilnya beserta dengan bisnis-bisnis yang sedang ditekuninya sampai saat ini. Oke, kita doakan sama-sama semoga Lesti semakin sukses, semakin bersahaja dan semakin disayangi oleh para fans-fansnya. Oke, ini saja bisa saya berikan informasinya kepada teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.